Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, apakah Anda mengetahui mengapa masa iddah janda cerai 3 kali suci, sedangkan janda yang ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari? Dalil tentang masa iddah janda cerai tertulis dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 28, yang artinya, para wanita yang ditalak hendaklah menahan diri, menunggu 3 kali suci. Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Sedangkan wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya diwajibkan menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggal istri-istri, maka hendaklah para istri menanggungkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Mengapa masa iddah janda cerai 3 kali suci, sedangkan janda yang ditinggal wafat 4 bulan 10 hari? Begini pembahasannya. Ada seorang ilmuwan bernama Robert Guilham di Albert Einstein Institute. Ia seorang spesialis embriologi yang menyatakan dirinya masuk Islam begitu dia mengetahui kebenaran ilmiah dan kemukjizatan Al-Quran. Ketika menjelaskan alasan penentuan masa iddah cerai bagi wanita selama 3 bulan. Dalam ilmu kedoktoran modern, ada istilah sidik sperma pria, di mana sperma pria mengandung 62 protein dan itu berbeda antara satu pria dengan pria lain, seperti perbedaan sidik jari yang merupakan kode khusus untuk setiap pria. Sementara tubuh seorang wanita mengandung komputer yang menyimpan kode pria yang menggaulinya. Ketika dia menikah dengan pria lain, segera setelah perceraian atau memasukkan lebih dari satu kode, maka seolah-olah virus telah memasuki komputer itu, menginfeksinya dengan cacat dan penyakit-penyakit menjijikkan. Telah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa secara ilmiah bahwa iddah cerai 3 bulan karena haid pertama pada seorang wanita setelah perceraian akan menghilangkan 32% sampai 35% sidik sperma pria. Pada bulan kedua haid akan menghilangkan 67% sampai 72% sidik sperma pria. Dan pada bulan ketiga haid akan menghilangkan 99,9% sidik sperma pria dan rahim bersih dari sidik sperma sebelumnya dan siap menerima kode sidik baru tanpa merugikannya. Oleh karena itu, para pelaku prostitusi dan pezina terjangkit penyakit-penyakit mematikan sebahagian akibat bercampurnya beberapa sperma di dalam rahim. Sedangkan iddah janda, maka perlu waktu lebih lama untuk menghilangkan kode tersebut. Makanya iddahnya 4 bulan 10 hari. Karena apa? Karena aspek kesedihan membuat sidik sperma tersebut menempel lebih kuat dibandingkan dalam kondisi normal, sehingga
membutuhkan waktu lebih lama dalam menghilangkan sidik sperma pria dalam rahimnya. Tidak heran, Allah Azza wa Jalla menentukan durasi lebih lama bagi janda wafat, yaitu 4 bulan 10 hari, agar sidik sperma seorang pria benar-benar hilang. Fakta itulah yang mendorong ahli embriologi melakukan penyidikan di lingkungan Muslim Afrika di Amerika, dan ditemukan bahwa wanita-wanita tersebut hanya mengandung sidik sperma suami-suami mereka. Sementara penyelidikan ilmiah di lingkungan wanita-wanita Amerika liberal menunjukkan bahwa mereka memiliki beberapa sidik sperma dari 2 sampai 3 pria. Fakta di atas membuat ilmuwan tersebut tercengang ketika dia melakukan analisis pada istrinya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki 3 sidik sperma, yang berarti dia mengkhianatinya atau selingkuh. Bahkan dia telah melangkah lebih jauh dengan menyingkap bahwa hanya satu dari ketiga anaknya yang merupakan putranya. Alhasil, dia meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang menjamin pemeliharaan wanita dan koneksi masyarakat, dan bahwa wanita muslimah adalah wanita terbersih di muka bumi. Subhanallah, maha benar Allah, dan maha agung